Ya, masih dengan gue Hafiz. Kali ini gue akan memberikan sebuah video tip bagaimana caranya membuat Gmail bisnis ataupun akun email khusus untuk bisnis. Langsung aja, teman-teman ketikkan Gmail dan akan langsung dibawa kepada ini Gmail teman-teman sendiri. Ya, kalau misalnya sudah terhubung ke Google ya. Lanjut tambahkan ke akun lainnya untuk menambahkan akun Gmail teman-teman. Nah, kemudian teman-teman nggak usah isi email, langsung di sini buat akun ya. Dan ada 3 opsi, ini hal yang paling penting teman-teman. Di sini teman-teman memilihnya kalau untuk akun Gmail bisnis adalah poin ketiga, yakni untuk mengelola bisnis saya ya. Dan teman-teman silakan isi terlebih dahulu untuk akun Gmail bisnis teman-teman sesuai dengan yang teman-teman mau, mulai dari nama depan. Misalkan saya Fiz sini Aliansya, oke. Setelah teman-teman isi semuanya, silahkan langsung klik berikutnya ya untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Dan di sini hal yang paling penting, teman-teman masukkan nomor telepon teman-teman untuk selanjutnya akan diverifikasi oleh Google ya. Setelah selesai, teman-teman lanjut untuk ke proses berikutnya. Nah, tunggu saja, nanti akan ada SMS verifikasi dari pihak Google. Lanjut verifikasi. Nah, teman-teman perlu diperhatikan alamat email pemulihan opsional ini apa. Sebetulnya menurut saya ini adalah hal yang sangat penting, karena fungsi atau tujuan dari alamat email pemulihan adalah ketika teman-teman akun email yang ini nih, yang sedang dibikin ya, Hafiz YouTube 17 ya, ini akun saya, ketika teman-teman lupa password ataupun akun teman-teman hilang, email teman-teman hilang, baik itu di hack atau teman-teman benar-benar lupa password segalanya yang memungkinkan email tersebut betul-betul hilang, maka ketika teman-teman mengisi alamat email pemulihan, akun teman-teman bisa dipulihkan kembali atau bisa ditemukan kembali menggunakan alamat email yang teman-teman masukkan sekarang. Jadi misalkan saya masukkan di sini email saya, ini adalah email pribadi saya. Maka ketika saya hilang email yang ini, nah hilang email ini, maka nanti akan dipulihkan oleh email yang ini. Saya nanti lupa password, email pemulihannya apa, nanti password akun email teman-teman yang ini, yang bisnis ini, akan secara otomatis masuk ke email pemulihan teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai dikosongin, saran saya isi saja, apalagi ini kan khususnya untuk bisnis ya. Data-data penting yang di bisnis itu pasti ada di sini, ada di email ini nantinya. Oke, langsung setelah diisi semuanya, teman-teman bisa langsung next aja. Nah, ini juga langsung aja di next skin dan saya setuju. Oke. Ini sebetulnya sampai di sini sudah siap ya teman-teman. Akun teman-teman sudah siap untuk dipakai. Jikalau teman-teman ingin melanjutkan pada step berikutnya, maka teman-teman akan disuruh mengisi beberapa informasi lagi yang terkait tentang lokasi, toko teman-teman dan segala macamnya. Tapi kalau saya itu nanti saja, karena saya adalah untuk urusan yang lain, jadi jangan sekarang. Nah, ini dia adalah akun bisnis yang baru saja saya buat. Jadi ya mungkin cukup simpel ya, mungkin ya segitu aja tutorial dari saya. Kalau misalkan bermanfaat silahkan like videonya, dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini jangan lupa subscribe ya. Dadah.